ketika Tuhan sedang mengujimu. Di dalam kehidupan ini begitu banyak ketidakadilan yang sering terjadi. Banyak dari kita sering direndahkan, dihina, dan dianggap tak berarti oleh orang lain di sekitar kita. Wahai sahabatku, ketahuilah bahwa itu Tuhan sedang mengujimu, sedang memberi cobaan kepada hamba-Nya yang terpilih. Sebab tak semua orang dipilih untuk menerima hal ini. Hanya orang-orang yang dikehendaki untuk menjadi kuat, berbeda, dan hebat yang berhak dilatih oleh Tuhan. Bersabarlah. Engkau tidak akan ditinggalkan setelah semuanya usai. Akan ada matahari bersinar cerah setelah badai berlalu. Bersyukurlah. Dirimu akan dituntun ke tempat yang lebih tinggi dan terhormat. Tuhan selamanya menjadikan orang hebat terlahir dari tempat yang terhina, kotor, dan rendah. Bertahan pada kepedihan, kesedihan, serta kesulitan akan membuat kita terbiasa berpikir untuk menjadi pemenang dalam setiap pertarungan hidup yang terjadi.